Mana poh aku? Mana poh aku? Sampai kipuh aku cari poh. Hai, assalamualaikum penonton. Cok sekarang mencari poh cok di Ipoh. Poh cok sekarang meniaga dessert. Ah, ni aku. Poh pun boleh meniaga dessert tak? Dia kedai ni dessert dia power. Lepas tu vendor-vendor punya makanan orang-orang popular ke semua ada kat sini. Tak usah cakap banyak, moh kita tengok. Ada poh. Kalau demam tu boleh keboh lah kalau datang sini. Aku pun tak tahu aku nak beli apa ni. Tapi sini, sini cuma nak kabur kamu tempat pancake. Pancake dengan donat. Kata ramai lah. Okey. Cuma dah tak boleh nak pilih rasanya. Okay. Sebab dah rambang mata. Boleh tak rekomenkan yang terbaik cuma nak makan? Okey, boleh saya. Boleh. Sedap. Yang tu bagilah sekali pancake. Oh, tu mesti tu okay. Kita punya menu mesti bagi dengan ais kepal. Signature eh. Yeah. Okey okey okey. Sebelum tu nak kongsikan waktu perniagaannya tu. Waktu perniagaan 10 pagi sampai 8 malam. 10 pagi 8 malam. Okey. Selasa sampai Ahad. Isnin cuti. Isnin saja cuti. Yeah. 10 pagi sampai 8 malam. Betul. Kalau 8 1 minit? 8 1 minit pun dah tutup. Dah tutup. Okey 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 okey. Aha, Kak Yong dah bagi depan ni signature. Kita ada pancake, kita ada donat. Semua sekali flavor dia ada 6 koma. Kamu boleh pilih lah. RM12. Apa kenama, biskof ada, coklat ada. Ya Allah, sanika lah. Okay, kalau kamu datang depan kedai dia ada nampak ni dulu. Milo kepek. Milo kepek dia, jagung kepek dia, cor minum Milo kepek lah. Orang Kuala kena datang, support. Orang Kuala yang duduk kat Ipoh yang mana tak tahu lagi, kena datang. Ni bercam raya. Kamu tekan je Opoh dessert tu, terus sampai sak depan kedai. Wow, elok likatnya kau. Tadi tengok dia bubuh. Melo tu tak kedekut nampak tu. Topping dia bubuh sikit flake dengan apa macam koko keran tu. Oh, berbaloi ya, RM6 mani. Meletih-letih ni kata orang. Hasil dia punya baby pancake. Bismillahirrahmanirrahim. Memang gebu. Cuma manis lah. Manis sikit. Jadi kalau kau yang tak suka manis, kabur dia bubur jangan banyak sangat. Ha, macam tu. Tapi yang sedap dia punya pancake tu memang gebu. Green tea, green tea. Wow. Cok rasa cok suka dia punya green tea. Sebab berbanding dengan coklat dengan biskof tu tadi, green tea tak terlalu manis sangat. Oh, nice lah, nice. Paling penting yang cok nak bagi A++++ tu, dia punya pancake. Sebab dia gebu. Sebab kalau sebut pasal flavor ni, mana-mana pun sama je bancuhan dia tu kan. Yang ni koma donat banjir lah. Sama flavor macam tadi. Cuma bila dia dah bubuh apa, contoh macam ni Nutella, dia dah bubuh Nutella tu, bubuh lagi whipping cream. Lepas tu bubuh susu atas dia. Nampak cara dia tu koma. Kena tengok ke gebu ke koma. Semuanya RM4, 5 kupang sebiji. Ayuk ni memang power lah. Milky green tea Ahmada Dine and Chill. Yang ni, yang ni pada cor dia tak manis. Dia tak manis. Sunkit Mojito. Wah, ini pun bagus juga. Tak terlalu manis. Dalam ada selasih, ada jelly-jelly juga. Mantap. Masam. Dadih sedut. 3 kala. Mana orang pun buat tak tahu. Kita rasa. Kek cuma RM8. Ni RM8. Comel je. Kita punya kek ni nama dia Heaven Choc Moist Cake. Daripada Dolce Nina Cake and Cookies. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok dalam dia. Padat eh, dia punya kek tu padat. Bismillahirrahmanirrahim. First time rasa coklat cake yang padat tak pahit. Lalu kalau coklat cake yang padat ni, dia pahit sikit rasa dia. Mungkin dia pakai coklat, material coklat yang premium ke kot. Double Heaven Chocolate Cake RM14 saja koma. Tengok dia ada tengah tu ada apa, cheese lah. Okay. Kek dia pun mampat, nampak? Kek dia pun mampat. Siapa Dolce Nina ni?
Hei, Andim no buat kek. Memang A lah cuba pergi. Kek indulgent, RM16. Oh. Ini daripada manis is gula. Berbalik lah RM16 besar ni koma. Oh. Ia ada whipping cream. Ada biskut kat bawah dia. Ada coklat. Atas pun ada coklat. Oh, macam makan es krim. Macam makan es krim aku mah. Yang ni cuba bagi B+. Kek tornado. Nampak kek tornado kau mah. Cuma RM8. Standard lah sekarang RM8 macam ni. Mungkin ada setengah tempat boleh jadi RM12 kau mah. This is chocolate day. Mok jangan marah dia makan coklat lebih tau. Ini pada cuba sedikit pahit. Saya berah pun teruk. Berah teruk sekarang berah. Okey, yang ni kita ada nasi berlauk, daging kari, terung sambal RM6. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mana tengok gaya ke tu kari tu likat apa? Daging lembut. Terung sambal dia pedas ke tak? Terung sambal dia pedas apa? Nampak? Ada udang sikit, udang-udang rotah ni. Okey, terung 3-4 ketul, daging pun ada 4 ketul, 5 ketul dengan ubi. Cuma lebihkan sikit kuah. Terangkat. RM6 juga. RM6 ke RM6.5? RM6 spaghetti kau mah. Spaghetti bolognese. Okey, sos tomato yang masam-masam ni campur pula dengan dia punya ini dalam ada mushroom. Okey, lepas tu ada apa? Sausage. Dia punya mie spaghetti ni kalau tak betul rebusnya tu akan rasa liat-liat ataupun rasa kerah, payuh nak putih kan. Tapi ni cuba puji ikhlas lah. Bagus dia punya owner ni. Elok je lembut dia punya mie spaghetti ni. Kuah masam-masam je biasa. Koci lele. Koci lele RM3 lebih kupang ni kau mah. Nama apa-apa dessert. Intinya dalam ni buat. Manis. Ni orang-orang lama yang buat ni. Air tangan orang lama. RM3 lebih kupang mah. Mantap. Tak telur. RM3 lima kupang, masih 3 ketul. Bangun. Feeling dia. Kalau tebal sikit lagi feeling dia, mantap. Rasa cuba bagi B+. Okey, kau yang terakhir RM5 lima kupang sahaja. Popia bergedil. Popia. Okey, 4 ketul kau mah biasalah sekarang kos dia agak tinggi kan. Kalau dulu mungkin kita boleh dapat 5 ataupun 6. Sekarang kita dapat 4 ketul saja. Tapi okey, kita rasa kuah dia likat. Sambil sos hitam dia ni, sambil kicap hitam dia, sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam dia ada kentang dengan daging kisar. Pedas mah. Gila. Ini cuba bagi A++ pasal dia punya kick dia. Siapa suka pedas boleh makan ni. Ada es krim Malaysia RM1.20 guys. Banyak good flavor. Okey, penonton, sampai sini je lah Chor dekat Oppo Dessert ni. Chor tak recommend lebih. Tapi kalau kau nak rasa, kau kena try lah datang mari kan. Macam Chor gambar tadi, ada yang Chor bagi A+, B+ semua. Datang sini support orang Melayu kita. Waktu perniagaan kita dah gambar tadi. Apa-apa tak tahu, komen kat bawah menu-menu ni support orang Melayu kita lagi, tolong. Sebab dessert ni semua dibuat oleh orang kita tu je. Ingat Chor, ingat Oppo Dessert, ingat Colossal TV, ingat kamu adalah manusia bapak segala ni. Share video ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.